Jadi ini pertama film MD yang film Hollywood. Cita-cita saya udah ada keinginan saya dari 7 tahun yang lalu. Saya ingat saya pernah tulis di artikel, ada itu majalahnya, bahwa saya akan ke Hollywood membuat film. Jadi misi saya adalah membuat film di Hollywood, tapi bawa banner MD Pictures. Jadi bukan pakai perusahaan asing, saya produksi, enggak. Perusahaan Indonesia, MD Pictures. Jadi itu produksi film Indonesia, tapi quality film Hollywood, bekerja sama dengan sutradara Hollywood, penulis Hollywood, semuanya Hollywood, kecuali saya dan Luna yang dari Indonesia datang ke sana. Alex, do you believe in demons? Demons, evil spirits, and the devil himself represent man's darkest desire. Do you guys believe in ghosts? This will always be part of Alex for the rest of his life.